Coba again dengan gue Hadan Ruth. Thank you udah subscribe. Bagi yang belum subscribe, tolong klik subscribe dan nyalain tanda lonceng. Kali ini gue akan ngebahas game RPG Android judulnya Tale of Swords Eternal Love. Oke, ini kapal yang sedang berbahagia. Oke, next please. Jadi kita akan lihat untuk kelasnya di sini apa saja. Oke, di sini ada a blade, ya, dia menggunakan pedang. Ini blade. Kita pilih yang di sini tidak menggunakan gender lock ya, artinya teman-teman bebas memilih karakter cewek atau cowok. Kalau gua sih pasti cewek ya. Oke. Oke, di sini menggunakan sword, di sini magical sword. Jadi role-nya itu melee support dan DPS, dan di sini ada menggunakan wheel ya, roda. Dan terakhir sini ada menggunakan payung atau umbrella. Jadi ini rank healer dan DPS juga. Jadi magic ya. Rank magic di sini. Oke, kita pilih avatarnya. Oke, di sini masuk ke creator creation ya. Kita lihat apakah pilihannya banyak seperti game-game Blick Desert Online seperti itu ya. Tapi ternyata hanya 3 setiap tab yang ingin kita customize, misalnya di face atau di hairbrow. Jadi pilihannya nggak banyak ya, kita nggak bisa bikin custom gitu, misalnya hidung lebih mancung atau matanya lebih gede gitu ya, nggak bisa. Sorry. Wow, suara apa ya? Oke, ini kostumnya gue pilih warna putih biar kelihatan lebih gimana gitu. Enggak. Kita pilih namanya Ranger Society, Ranger Sock, Sock. Lanjut. Please wait. Loadingnya sih nggak lama ya, sebentar saja. Oke, sebentar lagi kita sampai ke Nirwana. Kita lihat nanti ada intronya sedikit. Sedikit lagi, jangan pindah channel dulu, bro. Oke. Oke, kita lihat cut skinnya ya. Kalian bisa skip dengan double tap. Yang bagi mau lihat ceritanya seperti apa, ya menurut gue sih cukup klise ya, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Oke, dia mengendarai pedang dan mereka semacam menyandra si Dewi ini ya, gak tau Dewi apa namanya, pokoknya dia mensegelnya dengan berbagai jurus ya, semua aliran. Sepertinya mereka punya niat buruk ya, untuk membangkitkan kejahatan ke muka bumi. Jadi evil breaks the seal broken, jadi sealnya itu udah broken ya, udah hancur. Jadi kembali lagi pertempuran antara manusia dan demons dimulai. Yap, di sini karakter kita masih di dunia kayangan Nirwana. Yap, sebentar lagi karakter kita muncul dalam hitungan 1, 2, 3. Ayo muncul. Oh iya, ini dia. Sambil berlari-lari dan terbang menggunakan payung merahnya, dia meloncat lagi ya. Ia mendarat dengan selamat. Lanjut lagi. Kita lihat apa misinya. Oke, seperti biasa game RPG Android, kalian bisa klik untuk auto. Bagi yang bosan dengan klik auto, nggak usah main game ini, bro. Tapi bagi yang seneng ya, tinggal klik jalan, klik battle. Oke, game ini yang cocok ya dengan kalian. Oke, ini tutorialnya menggunakan senjata payung dengan baik dan benar. Naik level easy, lanjut lagi. Kita menuju Qingxi. Oke, ternyata dia diserang ambush
diserang oleh demons ya. Oke, berantem lagi Izzy. Lanjut lagi, ya bertemu dengan Swangeng, Swaying. Oke, dia minta pertolongan dari si Swangeng. Wow, dia berubah menjadi perkecil yang imut dan terbang menggunakan apa itu? Bulan sabit ya. Oke, terus lanjut. Oke, bagi yang suka game ini tinggal download di Google Play. Indonesia sudah rilis global dan bahasa Inggris. Gua gak tau apakah ada bahasa Indonesia, silahkan dicek sendiri. Jangan lupa di subscribe channel gue ya, minimal ada 1000 subscriber. Ya lumayan kan, nanti kalau udah 1000 subscriber nanti ada giveaway ya, seperti YouTuber lain. Giveaway. Ya bagi yang nonton video ini, ya kalau nggak subscribe ya klik like lah atau di share ya, thank you ya sebelumnya. Ya intinya game ini kalau gue beli, gue berikan rating dari 1 sampai 10 ya. Oke, ini rating gue sih 6,8 lah ya. Ya karena kalau gue lihat download lumayan banyak ya, hampir 1 juta. Oke. Walaupun gak istimewa-istimewa banget karena banyak game sejenis seperti ini dan bertema seperti ini. Minimal bisa ya nyobain game yang beda ya. Oke, mungkin sekian komentar dari gue, silakan menikmati video untuk gameplay ini ya, teman-teman ya. Thank you udah nonton. Have a nice day. Salam sobat gamer. Bye.恭喜解锁了御剑系统。血营的仇，我一定要报。
哪来的野小子，敢在本夫人面前撒野。点击打开福利领取登录好礼哟。又有人追来了，我们快走。我们乔装打扮一番，悄悄地躲到后院去。玄机乃是异宝，人魔两刀聚集此地，俱是为他而来。拜托你们将玄机带走，免得商家成为众矢之的。前面玄机是我先发现的，你们不能抢。玄机中封印着神剑弥罗，今日就让他重现世间吧。赶快加入帮派大家庭，让我们的修行不再孤单。
玄机干系我圣教中兴大计，快请小兄弟交出来吧。